Kalau rezeki yang halal yang baik itu harta yang didapat yang halal dengan tanpa melalaikan perintah Allah dan tanpa menggunakannya di jalan yang tidak diridai Allah, maka itu rezeki al-halalu tayyib, yang halal lagi baik. Nah, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang segera dikirim Allah adalah rezeki yang halal baik. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share. Macam-macam balasan Allah yang patut diberikan di dalam dunia ini. Pertama, al-hayatut tayyibah, kehidupan yang baik. Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal salih, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu adalah balasan yang disegerakan Allah di dalam dunia ini kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Apa kehidupan yang baik itu? Bagaimana kehidupan ini disebut baik? Para ahli tafsir menyatakan lima hal. Bila lima hal ini ada pada diri kita, berarti kehidupan kita kehidupan yang baik. Pertama, ar-rizqul halalu tayyib, rezeki yang halal yang baik. Nah, orang yang beramal ibadah dalam dunia akan diberi Allah balasan segera dalam dunia pula. Balasan yang pertama adalah rezeki yang halal yang baik. Rezeki itu halal baik. Sebab ada rezeki yang halal tapi tidak baik. Ada rezeki yang halal tapi tidak baik. Contohnya, orang bekerja pekerjaan yang halal, misal bertani, beternak. Tetapi dalam bertani, beternak, mereka meninggalkan keperduan-keperduan mereka, sembahyang kada sempat, beribadah ini kada sempat karena kesibukan dalam pertaniannya dan peternakannya atau perdagangannya. Padahal hasil bertani itu halal, beternak itu halal, berdagang itu halal, tapi tidak baik. Kenapa? Karena dalam melaksanakannya mereka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Halal tapi tidak baik. Yang kedua, yang halal tidak baik adalah harta yang baik yang halal, harta halal. Dagang contohnya tadi, bertani, beternak. Tetapi keuntungan hasilnya itu mereka gunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, ini halal tapi tidak baik. Kalau rezeki yang halal yang baik itu harta yang didapat yang halal dengan tanpa melalaikan perintah Allah dan tanpa menggunakannya di jalan yang tidak diridai Allah, maka itu rezeki al-halalu tayyib, yang halal lagi baik. Nah, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang segera dikirim Allah adalah rezeki yang halal baik. Yang kedua, yang termasuk dalam kehidupan baik itu adalah al-qana'ah. Al-qana'ah. Lawanannya tamak. Lawannya tamak. Dia sudah dapat rezeki yang halal dan baik, dan dia merasa cukup dengan rezeki itu. Nah, merasa cukup ini halal. Karena orang tamak itu hidupnya kada baik. Orang tamak itu hidupnya kada nyaman. Orang tamak itu hidupnya susah. Hidup ini akan senang, hidup ini akan bahagia bila ada kana'ah di dalamnya. Kana'ah artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tanpa menghendaki yang lain-lain yang bukan miliknya. Yang bukan miliknya.
Yang ketiga, at-taufik litta'ah, diberi kemudahan untuk taat kepada Allah. Ini balasan, balasan ibadah. Yang keempat, halawatul ibadah, manisnya ibadah, nikmat dalam beribadah. Yang kelima, al-ma'rifatu billah, ma'rifat dengan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu. Jadi kehidupan yang baik yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang yang beramal, beribadah, yang kehidupan yang baik itu mencakup satu, rezeki yang halal baik, dua, kana'ah, tiga, mudah berbuat taat, yang ketiga, manis lezat dalam melaksanakan taat, yang kelima, ma'rifat kepada Allah. Nah, ini balasan yang segera dikirim oleh Allah ke alam dunia ini bagi orang yang beramal kebaikan dalam keadaan beriman dan ikhlas tadi. Nah, wa minha, dan setengahnya lagi balasan yang layak yang dikirim Allah kepada orang-orang yang beribadah dalam dunia. Al-makhraj minas syada'id, keluar. Ada jalan keluar dari setiap kali kesulitan-kesulitan. Orang yang ahli ibadat itu hidupnya tidak akan menemui kesulitan-kesulitan, melainkan ada jalan keluarnya. Nah, ini balasan yang dikirim Allah yang segera kepada orang yang ahli ibadat itu. Hidupnya ada susah, tapi pasti ada jalan keluarnya. Kadada buntu, pasti ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, artinya menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah berikan dia rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi orang yang ahli ibadat itu kadang mau susah hidupnya, kadang mau sulit, setiap sulit ada jalan keluarnya, dan selalu ada rezeki yang datang tanpa terduga-duga, tanpa disangka-sangka. Yang direncanakan, yang dihitung bisa gagal, tapi yang kadang disangka-sangka itu yang datang. Nah, ini balasan Allah yang disegerakan kepada orang yang taat kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam contoh, beliau sekian tahun menginginkan anak, diberi Allah anak laki-laki, Ismail alaihissalam. Begitu sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail ini, luar biasa cintanya Ibrahim kepada Nabi Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Anak yang ditunggu-tunggu, yang begitu lahir, dibesarkan, disayangi, dicintai, anaknya bakti, saleh, disuruh Allah sembelih itu anak. Nah, ini perintah Allah. Perintah Allah. Dan ini sulit. Sulit. Perintah Allah lagi sulit. Sulitnya apa? Menyembelih anak. Tetapi Nabi Ibrahim sebagai seorang rasul, beliau sangat takwa kepada Allah, selalu menjunjung perintah Allah bagaimanapun sulitnya. Dan Allah mengetahui hati Nabi Ibrahim, kesungguhannya untuk menyembelih anak. Sudah siap Nabi Ibrahim hendak menyembelih anak walaupun dalam keadaan sulit, tapi ini perintah Allah. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Bisa digantikan dengan kibas. Allah sudah tahu kebenaran, kesungguhan hati Nabi Ibrahim.
bakal menyembelih anaknya. Karena beliau menjunjung perintah Allah, dalam posisi sulit Nabi Ibrahim, Allah berikan jalan keluar. Ujar Tuhan, wahai Ibrahim, ikam boleh aja kada nyembelih anak itu, tapi ganti dengan kibas. Mana kibasnya? Kibasnya turun dari langit. Nah, ini wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sulit pasti ada jalan keluar. Rezekinya kada terduga-duga. Kibasnya turun dari langit. Disembelihlah kibas itu. Nah, ini contoh nyata bahwa setiap kali orang yang menjunjung perintah Allah, bila mereka dalam kesulitan, pasti Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ini balasan yang disegerakan Allah kepadanya di alam dunia ini. Belum lagi balasan di surga tuh kainah bahasa lagi nih tuh. Ini khusus balasan yang diberikan Allah kepada orang yang saleh, yang taat di dalam dunia ini. Wa minha, dan setanah lagi balasan yang layak, yang patut, yang bisa diberikan Allah ke alam dunia bagi orang-orang yang taat kepada Allah, al yusru fil umur, kemudahan dalam segala perkara. Orang yang selalu taat kepada Allah, dia mendapat selalu mudah, mendapat selalu kemudahan dalam hal-hal apapun. Kada ada sulitnya. Apapun yang dihadapinya, mudah. Karena Allah sudah menjamin ini, Allah akan memberikan kemudahan bila orang itu takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan perkara orang itu mudah. Apa saja baginya mudah. Hendak apa saja mudah. Di mana aja mudah. Nah, itu memang balasan Allah yang disegerakan di alam dunia ini kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadin, setengahnya lagi ghufranuz dzunub, diampuni dosa. Orang yang beramal ibadah kepada Allah dibalas langsung oleh Allah di alam dunia dengan pengampunan dosa. Nah, dengan pengampunan dosa. Ini balasan yang layak yang dikirim Allah ke alam dunia ini. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah berfirman, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu artinya kada mau menyuruh kita bekerja, menyuruh kita beramal, tapi balasannya kena imbah mati aja, kada mau itu. Langsung dikirim Allah balasannya di dunia ini juga. Tapi balasan yang layak untuk inya di dalam dunia ini. Bukan balasan dikirim berupa barang-barang surga, kada. Atau dikirim bidadari ke dalam dunia, kada mungkin itu. Kada mungkin. Kalau dikirim bidadari ke alam dunia ini, maka perempuan-perempuan dunia ini tidak akan laku lagi selama-lamanya. Ada orang-orang aulia yang bermimpi masuk surga. Makan makanan surga. Makan makanan surga. Begitu bangun guring, beberapa hari melihat makanan dunia selalu muntah. Nah, hanya bermimpi makan makanan surga. Ada aulia-aulia Allah yang dimimpikan Allah masuk surga dan diberi bidadari. Begitu bangun guring, maka dia sangat tidak senang, sangat tidak suka kepada istrinya sendiri. Hanya dalam mimpi melihat bidadari, apalagi dikirim orangnya ke dalam dunia ini. Nah, maka itu kada cocok, kada layak.
Nah, jadi Allah mengirim balasan ibadah itu yang layak, yang patut bagi negeri dunia ini. Pasti dibalas Allah dengan balasan yang kuntan. Kada terlambat, kada terhutang. Wa minha setengahnya lagi itu mi'nanul qalbi, ketentraman hati. Firman Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati tenteram. Nah, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dibalas oleh Allah. Dibalas Allah dengan apa? Dengan ketentraman hati. Hati jadi tenang, hati jadi nyaman karena berzikir kepada Allah tadi. Andai kata ada orang yang berzikir kepada Allah tapi kada mau tenang hatinya. Mungkin pertama, satu, berzikirnya kada dasar iman. Nang kedua, mungkin berzikirnya itu kada ikhlas. Nang ketiga, mungkin hatinya mati. Hatinya mati. Kalau hati orang itu hidup, kalau orang punya hati yang sehat, dia berzikir dengan ikhlas dan iman, pasti, ini Al-Quran, pasti Allah berikan ketentraman hati, ketenangan hati, bila mana kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita coba di waktu kita marah, di waktu kita sedih, di waktu kita takut, coba kita baca la ilaha illallah, la, tentram kada hati kita, tentram kada hati kita dengan zikir itu. Bila tentram hati kita, berarti hati kita baik, hati kita sihat. Berarti bila kada tentram hati, berarti hati ini ada masalah. Berarti hati kita sudah kada peka lagi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila itu, segera memperbaiki hati. Bila sudah demikian, kada mampan lagi dengan zikrullah itu. Padahal zikir kepada Allah ini merupakan obat yang paling kuat, obat yang paling dahsyat untuk menenteramkan hati orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu, hati mereka pasti akan tenteram dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu balasan zikir kita. Kita berzikir, Allah langsung balas dengan ketentraman hati. Balasan yang lainnya, imbah mati kena di surga. Nah, kada kawa dikirim sekarang ke alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak lagi macam-macamnya balasan yang dikirim Allah ke dalam dunia ini, yang patut, yang layak kita terima selama kita hidup di alam dunia ini. Namun contoh-contoh tadi sudah membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kada akan berhutang untuk membalas amal ibadah yang kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.